Assalamualaikum, semangat pagi, kembali bersama saya Ferry Kes Beraja di Target Makan. Friend, video tadi kita tonton kan mie rebus, waduh. Langsung kita gas ke sana ini ya. Itu kalau nggak salah di daerah Lan Perdana, ya kan? Kesawan. Daerah Kesawan, nanti langsung kita cek ke sana. Kayaknya tadi enak. Tempatnya premier rebus perdana. Tadi videonya mantep ya kan. Nanti kita tes rasanya bagaimana. Ya kan. Oke, kali kita tanya nanti harganya sama bukanya kapan ya. Oke, Fred. Halo Bapak, ini Fred. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak, saya Ferry Pak. Jadi Pak saya Pak. Pak Ismail ini Bapak yang punya nanti. Ini. Ini rebus perdana. Ini lokasi di mana? Jalan Perdana Simpang Mesir. Jalan Perdana pas Simpang Mesir. Jadi pas Simpang Mesir. Pak, ini olahnya udah berapa lama? 65 tahun, friend. Lebih kurang ya, Pak. Kami pengen beli, friend. Kami kali. Bapaknya ibu, friend. Pak, ini buka dari jam berapa? Bentar lagi. Jadi Bapak ini bukanya setiap hari, Pak ya? Kalau libur merah. Oh. Hari libur tanggal merah itu tutup, Ren. Bukanya itu dari jam 12 sampai selesai. Iya. Kadang jam 5 udah selesai. Hari itu jam 8 malam. Kita, wih, tengok nih, friend, bentuknya kental kali. Udah gak sabar ini. Udah gak sabar mau makan ini, Pak. Ya, makan. Ini resep dari dulu Bapak ini? Bapak ini, Pak Ismail ini langsung ini, pegangan Pak Ismail yang bikin ini. Berarti ini memang dari dulu jualannya di sini, Pak? Ini gak ganti-ganti, gak pindah. Saya meneruskan dari tahun 80. Oh, generasi kedua ini. Jadi kalau saya menaikkan sudah saya selamat sumut sudah 42 tahun lah. Saya sendiri. Bapak sendiri, sebelumnya lagi? Sebelumnya itu lama tua. Lama kali, Fren. Ya lah, Pak, ini kita rasain dulu ya. Coba. Yang originalnya dulu ya. Kalau saya kasih apa-apa, langsung dikasih, langsung kita makan. Dan tes dulu ya. Kalau kali ya. Fren. Buahnya dulu, friend. Oke. Gas, friend. Strong, friend. Ada kayak ada udang-udang itu. Oh, udang. Udang. Dari mana campur-campur daging? Ada rasa ada udang-udang. Dalamnya itu mie toge, keripik, kerupuknya. Bawang-bawang goreng, telurnya ada. Ini tadi buka jam 3, jam 12. Jam sekarang ini jam berapa? Jam 5 udah mau habis. Bayangkan lah jam 15 kilo satu hari. Aku udah gak sabar aja nih. Kita gas lagi ya. Sambil cerita siapa? Kipi. Halo, Pak. Jumpren, gas bro. Seger kali.
seger pak. Alhamdulillah. Dia gurih, kena kali gurihnya Fred. Tinggal itu dalam situ. Apa? Tinggal itu dalam situ. Memang nggak salah lah kalau masih bertahan sampai 60-an tahun. 5 tahun, 65 tahun lebih kurang. Memang rasanya enak. Rasa gurih, asin manis. Aduh, lengkap. Lengkap. Rasa nano-nano. Gurih lah pokoknya, enak banget. Kalian bisa lihat ya, pengunjungnya selalu pulang, selalu datang. Ini udah gak sabar aku nih, Brando. Mau gue habiskan aja. Gantian. Kalian coba lah nanti kalau lewat. Pasti simpang 4. Jalan perdana di Pamiti. Jalan perdana pasti bagi hujan. Jadi karena itu jalan masjid. Ini pas simpang 4-nya tuh. Ini di sini deh. Habisin lah dulu, Brando ya. Brando, kita habisin dulu nih ya. Habisin dulu nih, kita ngomong sama Bapak ya. Oke, Brando. Kenyang kali, friend. Seger, kena badak lagi. Gak tau kenapa rasa badak ini kan. Badak ini memang ada cuma di daerah Sumatera Utara aja. Kalau gak salah seperti itu. Pak, kenyang kali, Pak. Pak, ini memang satu porsi segitu banyaknya? Lebih kurang. Itu satu porsi ini berapa harganya? Murah meriah. Enak, gurih. Aduh, semua ada apa lagi. Pak, ini cabangnya ada? Ada, di Jalan Denai. Cabangnya ada peran di Jalan Denai. Jadi kalau kalian daerah sana, jauh kemari, daerah sana cari. Siapa ya? Namanya juga mirip cabang Tabang Perdana. Kalian cari aja daerah Denai. Kalau kalian yang arah sana ya, Pak. Oke lah. Pak, ini kita bayar-bayar dulu, Pak ya. Pak. Berapa ini? Kenapa mau bilang nih? Aduh, janganlah. Berapa tadi kita beli? Kita tadi makan semua masalahnya prenek kan? Gak boleh kayak gini. Rp60.000. Jadi di sini mereka untuk yang minum ada, yang makannya ada. Jadi ini tinggal bayar aja nih ya. Oke Pak, Pak terima kasih sudah bisa dilihat tempatnya. Ya. Semoga makin laris. Mungkin banyak yang tahu, banyak yang makan. Amin. Dapat apa selesai juga. Jangan satu bilangnya ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke, friend. Mantep kan, friend? Aduh, mantep kali Bapak itu. Tadi situ jualannya dia ada bermacam-macam juga. Tapi yang mantepnya itu yang mie rebusnya tadi yang kita liput tadi tuh rasanya Brand, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan hidupkan lonceng notifikasi untuk melihat video ini. Tetap semangat, semangat, payung.